Halo guys, dan selamat datang di video prediksi final Euro 2016. Sekarang gue gak sendirian lagi, gue ditemenin sama temen gue yang namanya Aldi. Aldi, say hi deh. Nih tagline gue ya. Iya, apa? Hello, let's kembali lagi sama gue Aldi Doski. Iya. Parah sih. YouTuber yang subscribernya cuma 20 udah pensiun, gue doang lah. Ayo dong, kalau misalkan lu pengen Aldi upload lagi, bisa klik tombol like-nya supaya Aldi dapat semangat buat upload. Oke, langsung aja. Oke, kita bakal mainin pertandingan final Euro 2016 antara Prancis sama Portugal. Sebelumnya gue sama Aldi udah bikin video apa namanya? Prediksi juga. Kita mainin babak semifinal. Prediksi kita cuma bersatu ya, dia. Kita cuma benar ya, Portugal yang lolos pas pertandingan semifinal satu lagi yang Jerman sama Prancis. Prediksi gue sama Aldi salah, karena yang lolos ke final di prediksi kita adalah Jerman, tapi di dunia aslinya yang lolos Prancis. Jadi semoga aja di prediksi kali ini gue sama Aldi bisa memprediksi dengan benar. Jadi nah, langsung aja kita masuk ke pertandingannya. Ayo, mau ngomong apa, Di? Mau nambahin gak? Kan kalau lo bilang kan semoga kita benar kan prediksinya kan? Iya. Yeah. Nah, semoga yang benar itu Portugal yang menang lah. Enggak lah, Prancis. Ada payet deh, gue juga payet. Kan gue sekarang jadi fans West Ham gitu ya. Aduh. Nah guys, ini dia pertandingannya bakal segera dimulai antara Prancis sama Portugal. Kasih tahu siapa yang menurut lo bakal menang antara dua tim itu di komen di bawah. Jadi kita lihat prediksi siapa yang bakal benar dan juga siapa yang bakal jadi juara Euro 2016. Let's go. Kalau prediksinya ada yang benar di bawah, bakal dikasih pulsa 5.000 sama Gilang ya? Enggak, paham aja. Pulsa gue aja yang ngasih kosong. Masa ngasih orang. Oke. Tere, aduh, nutmeg. Mana nutmeg, orang kakinya patah dulu. Beneran nutmeg kan ngeliat nih? Offset ya? Engga, kena tackle, offset tanda lo aja. Golin. Ya, ini golin lah, ini. Mana? Coba. Fix, golin fix lah. Mana? Ulang, mau yuluh. Oke. Oh, oh. Oke. Okay. Oh, oh. Kalo di semuanya Ali, kaya banget ya, malu. Set. Eh! Cepetan koneknya lah. Yes. Aduh, salah gue cek. Udah keren-keren juga. Ayo Dimitri Payet. Ke Jiri. Jiri balik ke Payet. Ke Wan Payet. Payet, cut inside. Aduh. Pengaran dong itu seharusnya. Matuidi. Ke eh. Lalu. Pogba. Pogba. Ke Jiru. Jirut. Jirut. Yes. Olivier Jiru. Apa? Tumben banget ya dia golin ya. Biasanya kan dia jarang buat golin si Giroud. Tapi soalnya kan katanya kalau dia masuk final katanya jenggotnya mau dibikin bendera Perancis kan? Terus siapa? Dia ngomong sendiri, okay. Berarti nanti dia lagi dalam Portugal jenggotnya Perancis aja. Kasih kanan lagi, pake mikut aja. Mantap Giroud. Perinya. Aduh, jatuh. Ih! Aduh, nani! Gaya lah. Salah lagi. Gak dihitung nih gue lu di atas ini. Kalau gue ribuan, peraturan kita gak dihitung atas ini. Ketipu itu. Iya sih, ketipu tadi gue back gue. Itu keren sih yang ketipu. Aish. Aduh, payat. Mau pelanggaran nih. Aduh. Mati lawak. Ah, tidak. Gokil. Yah! Oh, ini Nani lagi. Nani lagi. Dia. Nani. Nyebelin banget. Gue lu sempurna juga. Ini lebih nyebelin daripada gol yang pertama lagi. Aduh, Nani gue bisa gom cukur nih. Kan guys bisa lihat gimana gol-gol yang nanti penuh dengan keberuntungan. Karena hoki itu 99% dibuat dia kan. Sisanya usaha. Alah, ketahuan. Aduh, ayah gue harus gol ini. Gol, aduh. Tani ya, bang, ya, bang, asli. Sundul, nice. Nice. Oh. Nice, tackle-nya. Nice, pop gue. Ah. Oh, no. Oh, gol dong.
Oke guys, babak pertama skornya sementara ini Portugalnya Aldi berhasil memimpin dengan skor 2-1. Tadi yang golin siapa sih nih? Lupa dulu. Nani semua. Oh ya, Nani semua. Sedangkan gol kedua dibuat sama Olivier Giroud. Bahaya banget ya. Semoga aja di babak kedua gue berhasil membalikan keadaan. Lumayan dapet sih tenang. Matuidi. Pogba. Nani. Pogba. Tidak. Aduh, gagal. Oh, itu ngapain tuh? Iya! Celik gue kayaknya Pogba, coba. Aduh, Pogba, palanya Batman nih, Gus. Serius? Logonya Batman nih, Gus. Nice. Wih, jawabannya boleh. Ayo, Kante. Kante ke Evra. Evra balikin ke Kante. Aduh, mulai. Kante. Kante ke Giroud. Giroud bingung. Conte. Aduh. Dia tinggalin bolanya. Evra ke Griezmann, langsung ke Sarna. Sebelah gue bingung. Enak lagi tau udah gue sih. Aduh, si itu kopernya. Aduh, koper lagi. Eh? Pogba? Ah. Aduh, Pogba. Gol. Akhirnya gol juga Pogba. Mantap. The game is on. Siap-siap nih. Masih 2-1 sih kan. Hah? Masih 2-1. Sama kan? Oh, tak tok gitu gue. Gue sipa ya. Alasan gue itu gak boleh tuh. Itu debat trend. Eh, keribu nih. Aduh. Gak jadi. Nice banget tackle ke Shelly. Aduh. Oh. Tidak. Yes. Aduh, Loris. Gila, Karisma gue. Emang jantungnya Portugal. Goblok aja. Siapa tuh? Nggak tahu dah sebenernya. Nice. Wah, ini golnya nih. Panik. Good goal! Sumpah tuh gue shot. Griezmann! Aduh, penalti dong. Penalti, set. Sebenernya. Bang, si goblok. Nice. Oh, itu nyampelnya. Oke. Okay. Ke Kante. Kante ke Pogba. Se-asik. Pogba. Aduh, berarti Pogba. Ayo. Pogba. Aduh, kepusan. Mantap, request tadi. Request tadi. Bawa. Patricio. Request tadi banget. Ayat. Wah, kena orang. Aduh, kontak okay, tag. Oke. Net, danet. Aduh, rambut nih. Kan udah toret. Ya. Ayo Dimitri. Ayo Dimitri. Ah, tidak di tackle. Yes, mantap. Eh, sini. Sama free kick Dimitri Payet special. Dimitri Payet. Emang gitu ya? Lakukan. Please, God, Payet. Dimitri Payet. I just don't think you understand. Ah, Dimitri Payet jagoan gue. Enggak salah gue jadi fans gue sampai ini. Dimitri Payet mantap. Mau tahu ini West Ham? Ah, udah dia. Tahun-tahun ini tuh gue West Ham, Leicester, MU, Tottenham. Jagoan gue tak ada di tahun 4. Makan satu di 4 nih. Nice. Oyo lu. Matuidi ke atas. Ayo Matuidi. Bawah kosong banget. Sundul. Aduh. Blok PP. Apa kesana buangnya? Aduh. Ah, ada nih. Ayem. Woi, kok? Aduh, kiper kenapa tuh? Yes. Kiper lo kenapa nih? Aduh, kiper gue gak tau lagi. Akhirnya guys. Ternyata kira gini buta sembako ini. Mana? Kita kayak gini buta sembako di tempat Jokowi. Gitu. Ini maju terus jatuh aja. Goblok dah. Oke guys, apa namanya? Prediksi gue sama Aldi, kita memprediksikan kalau Prancis bakal jadi juara Euro 2016 setelah mereka berhasil ngalahin Portugal dengan skor 3-2. Yang golin kalau dari Prancis ada Giroud, Pogba sama Payet, sedangkan di Portugal yang golin si Nani dua-duanya. Kita lihat apakah prediksi gue sama Aldi kali ini benar setelah di prediksi sebelumnya kita lumayan ya.
dapat satu dari dua. Jadi sampai sini dulu videonya, jangan lupa buat cek ke channelnya Aldi yang bakal gue taruh linknya di deskripsi di bawah, dan juga jangan lupa buat like sama subscribe video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya.